Pertama-tama kita download aplikasinya, yaitu PPSSBP yang Gold. Kalau di Play Store mungkin aplikasinya berbayar, tapi kita download di Google aja biar gratis. Selanjutnya kita cari gamenya, game PPSP yang berformat ISO maupun CSO. Saya ambil contoh di sini game Naruto Shippuden Ninja Impact. Ya, ini linknya saya sertakan di kolom description kalau mau download, dan juga aplikasi PPSP-nya. Oke, kita buka file manager. Kita cari dulu apa game Naruto tadi yang sudah kita download. Kita pindah ke folder PPSP di folder game biar mudah mencarinya. Ya, gamenya sudah saya taruh di sini, formatnya ISO. Selanjutnya kita buka aplikasi PPSP-nya. Oke, sekarang kita cari letak game Naruto tadi. Kita cari folder PPSSBP-nya. Oke, kita klik aja langsung. Ya, otomatis game akan langsung berjalan. Ya, beginilah tampilan game PPSP Naruto-nya. Kita bisa langsung mainkan. Ya, mungkin ini dulu tutorial dari saya. Untuk selanjutnya nanti saya akan beri tutorial-tutorial untuk mengatur game-gamenya. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kemajuan channel saya.